Okay, udah 12, udah 1 WL lebih. Jadi modal kita 50 WL untuk mendapatkan 200 Tri Suje. Okay ya, mantap teman. Oke, Sabgas, kembali bersama saya MP Bandit. Di sini kita akan bermain Growtopia lagi. Seperti biasa kita akan ngapain, coy? Oke, kali ini kita akan main Growtopia. Kita akan ngapain? Kita akan melakukan profit lagi. Kita akan melakukan profit apa? Kita akan melakukan profit Suje. Anjay. Ini adalah last dari profit yang kita lakukan kemarin. Kita lakukan profit hospital bed, profit puzzle brick dicampurkan menjadi Suje ya. Oke, coy. Oke, langsung aja kita akan masuk dulu nih Growtopia tanpa banyak cincong anjay. Mamang. Oke, langsung aja kita akan lihat di sini. Oke, saya sudah masuk. Kita akan langsung aja ke mess. Kita akan lihat di mess ini, coy. Oke, kita akan lihat. Kita akan ke Suje. Oke. Oke. Hospital bed dan puzzle brick menjadi Suje. Oke, coy, yang mudah sekali ya. Kalian cuma butuh hospital bed dan puzzle brick. Itu sudah saya buat, jadi kalian buat aja kalau kalian mau buat. Kalau enggak, kita akan beli aja. Kita akan tawar harga. Kita akan ke 3 mm, coy. Oke, harga hospital bed ini 8 per WL ya. Nah, harga hospital bed adalah 8 per WL dan puzzle brick ini 8 per WL kalau enggak saya. Kita lihat coba puzzle brick. Oke, 8 per WL sama ya. Jadi 8 per WL, jadi kita akan bagi dulu. Oke, 200 bagi 8 sama dengan 25, coy. Jadi 25 kali 2 50 WL. Jadi modal kita 50 WL untuk mendapatkan 200 Tri Suje. Oke ya, mantap teman. Oke, oke ya teman. Oke, langsung aja kita akan masuk ke permainannya. Muja 9 mungkin. Oke, udah memiliki 200 Suje. Oke. Oke ya, kita akan panel aja langsung, enggak usah pakai full pack anjir. Kalau kalian punya Soro and full pack pakai aja, enggak apa-apa. Enggak masalah ya. Oke lah, kita akan panelnya. Oke, semoga kita. Oh iya, coy, nanti dulu. Woi, make-nya dulu anjir. Masa tanpa mek penjahit ya. Oke, kan salah lagi kan, salah terus mama. Oke, dapet seatnya langsung. Oke, udah 12, udah 1 WL lebih. Oke, kita akan taruh lagi, coy. Ini dapet seatnya saya, lumayan seatnya itu mahal. Oke, langsung aja kita akan traktor. Oke, coy, kita akan panen ya. Oke, kita akan panen menggunakan ini, coy. Oke, kita panen dulu. Ting 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 ting. Oke, kita mendapatkan berapa, kita lihat aja dapat berapa kah. Saya nggak tahu ya. Oke, selesai misi saya. Kita hanya menyelesaikan misi, cuy. Komplit. Oke, mantap. Oke, kita akan lihat berapa kita dapat. Seatnya dulu 16, seatnya lumayan, coy. Seatnya ini tuh beli 4, coy. Kalau 3 adalah sedikit tapi, coy. Kalau 3 WL tuh sedikit tapi ada gitu ya. Kalau 4 ada mungkin. Ada banget kalau 4, coy. Oke, kalau kita jual 3, seandainya kita jual 3 atau enggak, kalian tandem aja lagi. 514 Suje. Oh my god, coy. Kita dapat 514 Suje, 514 Suje bagi. Biasanya orang itu belinya 9, coy. Kalau di bawah 9, 8 adalah, tapi agak lama lah ya. Kalau kalian jual 8 agak lama, coy, orang belinya, coy. Apalagi 7, coy. Ada tapi agak lama, coy. 6 enggak ada mungkin. 5 adalah orang-orang yang susah sekali mencari Suje gitu. Tapi kita akan jual 9, coy, karena 9 aja udah profit, coy. Tapi lebih baik 8 gitu ya. Tapi 9 aja, coy, buat kalian yang ingin cepet-cepet. Mana ini hasilnya? Lama sekali. Oke, kita akan jual 9. Kita mendapatkan 57 WL. Anjay, enggak tuh, coy. Kita dapat 57 WL, cuy. Hanya dengan itu, coy. 57 WL, modal kita 50. Anjay, mantap, coy. Nah, kita coba lihat, coy. Gila, coy. Orang ini jual Suje 61, coy. Gila ya. Kita akan coba lihat DJPG. Oke, kita lihat di sini DJPG di mana Suje-nya. Ini pemahal. 60 WL anjay, 60 WL ada beli. Oh, ada, coy, tapi sedikit ya. Itu paling orang-orang yang mau coba-coba Suje. Kita coba sekali lagi Suje. Ini bro, 80 9 aja udah profit, coy. Apalagi 7, 8 gitu ya. 6 apalagi anjay. Oh, 8 per WL dia beli, coy. Ada juga orang beli 8 per WL. 40 Suje 5 WL, coy. 8 per WL ya. Kita coba lihat apakah habis ini. Masih ada 2000 dia. Banyak sekali ya, coy. Oke, kita akan cari. Coba cari lagi. Mana tadi ya? Oke, habis ya. Habis, coy. Ah, ini Daddy. Oke, kita lihat ke Daddy. Orang jualnya berapa ini?
Shoji. 7 per WL. Anjir. 7 per WL coy. Jarang sekali orang jual 9 coy. Kali kalian jual 9 pasti laku coy. Kalian profit 7 WL loh. Hanya dengan 203 modal 50 WL dapatnya profit 7 WL anjay. Oke ya coy, langsung aja kita akan ke mana ya, lupa saya coy. 56 BR. Oke, kita akan ke 56 BR dulu. Kita akan pasang dulu sini. Kemana nih? Sini aja lah mungkin. Sini aja lah. Saya pindahkan dulu coy. Mana nih? Mana saya? Muncul 9. Oke coy, kita akan ke mana nih? 56 BR. Kita akan taruh dulu ini ya. Sementara kita akan taruh dulu. Nanti kita jual coy. Nanti aja jualnya saya. Saya nanti aja jualnya santuy. Seperti dibantuin. Nunggu banyak sekali. Nunggu 1K. Kalian jual 9 per 1 laku coy. Jadi jamin laku coy. Gak mungkin gak laku coy. Kalau gak laku, kalian bisa jual ke saya 10 per WL. Kenapa kesini lagi anjir? Oke gak coy? Oke lah. Oke ya, kita akan sini. Kita akan, tadi kita profit 7 WL ya coy. Dengan 200 tri kalian kalikan saja. Kalau 500, kalau 200 tri itu 500 lebih. Kalau 400 ya itulah mungkinnya. Ini profit banget coy, surge ini coy. Kenapa coy? Karena pro player juga melakukan profit ini coy. Kalian lihat pro player itu pro karena apa? Karena surge ini. Karena orang-orang pro player itu, gila coy. Kita sebagai lagi miskin, kita tidak tahu apa-apa. Jadinya kita miskin ya. Kalau pro player, waduh. Pokoknya kalian jual aja coy. Berapa ya? Kalian jual aja pokoknya lah. 9 per 1 pasti laku itu coy. Kalian BC atau SP atau mau. Oke coy, kita akan cari lagi. Newpal 8. Kita akan cari surge dulu. Wow. Wow. Oke, enggak ada yang jual coy. Kalian jual pasti laku. Ini banyak orang beli coy nanti. Ini aja enggak laku-laku. Soalnya dia jual 6, jual 7, jual 8 itu. Jarang laku. Kalau jual 9 pasti laku coy. Enggak mungkin enggak laku ya, teman-teman. Pasti laku coy. Ya. Oke coy, itulah coy. Mungkin kalian bisa melakukan profit ini dengan 1K. Nanti saya akan lakukan banyak-banyak lah 10K. Anjir. Biar jadi pro player lah, men. Kalau ini laku ya. Kalian biasanya minta mana hasil penjualannya nanti, cuk. Kenapa harus, ya Allah. Kalian jual aja 9 per 1 pasti laku, cuk. Enggak mungkin enggak laku gitu. Masa enggak laku 9 per 1 ya? 10 per 1 lah. 7 per 1 aja laku itu coy. Pasti orang itu cari surge. Karena surge ini item sekali pakai ya coy. Bukan item hiasan atau apa itu. Ini head item sekali pakai. Jadi sekali pakai gitu kan. Oke coy, itulah video kali ini. Terima kasih buat kalian udah nonton. Kalian bisa melakukan profit ini dengan menggabungkan seed hospital bed dengan puzzle break. Kalian gabungkan saja akan menjadi itu ya, jadi apa ya, surge ya, dan mendapatkan profit 7 ya. Berarti kalau kalian orang jual hospital bed itu 8 per 1 pasti laku ya coy. Kalian jual aja itu, kalau enggak kalian gabungkan saja bisa profit juga ya. Oke ya, mantap. Bye.